Halo sahabat, balik lagi di channel ini. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat intro seperti ini. Nah, aplikasi yang saya gunakan adalah PixelLab dan KineMaster yang bisa kalian download di Play Store secara gratis. Sebelum kalian melanjutkan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pada video saya berikutnya. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Oke, langkah pertama kita buka aplikasi PixelLab. Kemudian di sini kita pilih icon yang ini dan kita pilih image size, ubah custom menjadi YouTube thumbnail. Oke. Selanjutnya kita hapus teks yang ini. Pilih icon tong sampah. Oke. Kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah logo. Pilih icon plus lalu from gallery. Masukkan logo yang sudah kita siapkan. Seperti ini, kita perkecil. Kira-kira segini. Pilih icon yang ini dan kita pilih relative position seperti ini. Checklist. Selanjutnya kita pilih icon yang ini dan ubah background menjadi transparan seperti ini. Langsung saja kita save. Save to gallery. Kemudian kita pilih icon plus, lalu kita pilih shapes. Tutupi background dengan shapes seperti ini. Scroll ke bawah, ubah warnanya menjadi warna hitam. Checklist. Pilih icon yang ini, lalu kita atur seperti ini. Kemudian kita pilih logonya. Pilih icon yang ini dan kita ubah warnanya menjadi warna putih seperti ini. Lalu kita gabungkan background dengan logo. Pilih icon yang ini, pilih icon yang ini, beri centang dua-duanya. Pilih icon yang ini. Oke. Selanjutnya scroll ke bawah, pilih erase color, aktifkan, ubah toleransi menjadi 70. Checklist. Kemudian langsung saja kita save. Nah, langkah kedua langsung saja kita buka aplikasi KineMaster. Oke, di sini saya sudah masuk aplikasi KineMaster. Kemudian kita pilih icon plus, lalu pilih aspek rasio 16:9. Setelah masuk, kita pilih media dan kita pilih latar. Masukkan latar warna hitam. Checklist. Panjangkan latar kira-kira sampai 8 detik. Checklist. Tarik ke posisi awal. Tambahkan lapisan. Pilih media. Lalu masukkan logo yang tadi kita edit. Pertama-tama kita pilih yang ini, yang hitam. Pilih icon yang ini dan kita pulkan. Panjangkan dan samakan dengan latar. Checklist. Selanjutnya, di sini kita tambahkan lapisan lagi. Pilih media. Dan kita masukkan logo yang tadi kita simpan di PixelLab. Yang ini. Pilih icon yang ini. Dan kita pulkan. Checklist. Panjangkan juga. Checklist. Selanjutnya, pada detik 04,0. Di sini tambahkan lapisan, pilih media, lalu kita masukkan shape seperti ini. Kita miringkan, scroll ke bawah, lalu kita ubah alpha opacitas menjadi
50%. Oke, kayak segini. Checklist. Pilih servicenya. Pilih icon kunci. Tarik sampai detik 4,5. Pilih icon plus. Lalu kita tarik seperti ini. Jika sudah, checklist. Kita coba apply. Nah, kemudian kita pilih logo yang ini, yang hitamnya. Pilih icon titik 3, lalu kita pilih kedepankan. Checklist. Maka hasil jadi seperti ini. Nah, kemudian langsung saja kita pilih icon yang ini dan kita ekspor untuk menyimpannya. Kita kembali saja, lalu kita hapus saja karena kita akan membuat project baru. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lapisan, pilih media dan masukkan template yang sudah kita siapkan. Sebagai contoh, saya di sini memakai yang ini, yang bulat. Pilih icon yang ini dan kita pulkan checklist. Nah, kemudian di sini pada detik 02,0 tambahkan lapisan, pilih media. Lalu kita masukkan logo yang tadi kita ekspor. Yang ini. Scroll ke bawah dan kita pilih menyampur. Lalu pilih layar. Checklist. Selanjutnya di sini kita tambahkan animasi masuk. Scroll ke bawah dan kita pilih seka ke atas seperti ini. Ubah durasi menjadi 1,5. Checklist. Kita coba apply. Nah, hasilnya menjadi seperti itu. Nah, di sini kita atur saja. Kita sesuaikan dengan template. Kira-kira segini. Nah, kemudian tarik sampai detik 007,0, pilih icon kunci, lalu kita pilih icon plus, lalu perkecil lagi logonya seperti ini. Jika sudah, checklist. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini kita pilih icon yang ini. Pilih video, lalu aktifkan pelemahan video. Ubah durasinya menjadi 1,00s. Checklist. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, cukup mudah bukan cara membuatnya? Langsung saja kita pilih icon yang ini dan kita ekspor untuk menyimpannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.